Aduh. Ada Engkong nomor punggung 3, Bano nomor punggung 20, Sukro nomor punggung 55, Aril nomor punggung 19, Mail nomor punggung 30, Jimmy nomor punggung 6. Pemain cadangan ada Frigo 12 dan Toto 69. 6 pemain dari tim Gedang Gluduk ada Rojek nomor punggung 04, Max nomor punggung 10, Bah Kadek nomor punggung 05, Tarno 09, Kimin nomor punggung 07, Teguh nomor punggung 03. Pemain cadangan Ara Rijal nomor punggung 02 dan Moncel 06. Untuk kedua sudah bersiap kali ini dari Gedang Gluduk nomor punggung 9 Tarno. Timang-timang bola Tarno. Angkat bola lagi kali ini dari Oto Grup. 55 di sana satu sepak keras. Satu sepak keras dari nomor punggung 3 Engkong dari Jimmy lakukan servis. Berhasil Jimmy. Benar kan sebelum balas satu servis yang mematikan. 2-0 Oto Grup Sanggrahan. Masih kembali Jimmy. Lakukan servis. Sayang masih melebar. Nomor punggung 5 kali ini Kadek lakukan servis. Berujung kepada Jimmy. Kali angkat bola Sukro di sana. Perempatan bola saja. Dari nomor punggung 11 Aril. Dorong. Masih mau diamankan. Dorong. Dikembalikan ke 10 tadi. 2 sama. Masih Kadek, Bah Kadek. Jimmy di sana. Ada Bahno, satu blessing dari Jimmy. Berhasil Jimmy mendapatkan satu angka untuk keunggulan. Oh, itu grup 3-2. Bahno tadi menuju ke nomor 7. Kali angkat bola di sana. Satu Tarno. Angkat bola di sana. Ai, Bahno kali ini. Pemain berpengalaman nomor 20 mendapatkan angka untuk Oto Grup 4-2. Sukro taruh di sana. 04 tadi Rojek. Satu sambaran kali nomor 03 Teguh. Hasil Teguh mendapatkan angka untuk kadang-kadang Gedang dulu 3-4. Rojek lakukan servis. Satu servis yang melebar. Oktober kali ini menampakkan angka menjadi 5-3. Bahno sudah bersiap lakukan servis kali Bahno. Berujung kepada Tarno. Rojek angkat bola. Spek keras dari Max. Masih ada Aril. Satu penempatan bola dari Jimmy. Terbaca dengan sayang. Kali ini gagal upaya untuk kembalikan bola dari Gedang Gluduk. Menampakkan angka tentunya untuk Oktober menjadi 6-3. Bahno kali ini lakukan servis. Menuju kepada Mac, angkat bola di sana Rojek, sabar nomor 7 pemain muda, berhasil menembus. Kimin menembus blocking dari Oto Grup. Inilah Kimin, 4-6 kedudukan, masih 2 angka tertinggal. Kimin kepada Sukro, angkat bola ada di sana. Satu penempatan bola masih mau dibaca, dan gagal untuk kembalikan bola. Dari nomor 5, Bah Kadek tadi. Engkong lakukan servis. Nomor 7 Gimin tadi sambaran kali ini dari Tarno. Berhasil Tarno mendapatkan blocking dari nomor 30 Mael tadi. Menambah angka kembali anak-anak Gedang Gluduk. Kali ini Teguh lakukan servis. Teguh tinggi bola menuju kepada Engkong tadi. Bahno di sana dikembalikan saja oleh Jimmy. Masih ada Gimin. Rojek angkat bola berikan kepada Max. Terbaca oleh anak-anak Oto Grup tadi. Kali ini kembali dari Gedang Gluduk di sana main. Fall. Netting terjadi.
Dolan Mac tadi mendapatkan angka untuk itu menjadi 8-5. Main kali ini 8 servis. Roger angkat bola, berikan kepada Kadeng tadi. Asbol 6-8. Max 8 servis tinggi bola menuju kepada Angkong. Satu racikan dari Sukro angkat bola. Bahno kali ini masih ada tembus. Satu racikan kepada Dojek. Dari bidang duduk kembalikan bola saja dengan blocking tinggi. Jimmy di sana sudah mendapatkan angka kembali untuk Otto Bram. 96 Teguh Rojek angka tinggi. Tarno masih gagal upaya penyelamatan dari Mael tadi. Mendapatkan angka kembalikan ini untuk anak-anak kedang penduduk 7-9. Masih kembali dua angka tertinggal. Dua angka yang akan dikejar. Tarno lakukan servis. Bahno Sukro angkat bola. Kali ini masih ada Angkong di sana. Teguh Rojek angkat bola. Serangan Bah Kadeng terselamatkan. Jimmy nyampe 10 masih mau diamankan kali ini. Balon di sana. Jimmy bola tinggi back attack dari Angkong masih melebar. Bertambah kembali ke gendang Kyoto menjadi 8-9. Dan on tampaknya kali permintaan dari Jimmy lawan servis menuju kepada main di sana. Racikan kembali Rojek. Upaya dari Kimin tadi masih mau diamankan. Kali ini Angkong ada Teguh kembali sang setter Rojek berikan kepada Kimin. Masih berhasil Kimin mendapatkan angka untuk keunggulan gedang duduk 11-10. Lawan serve masih ada Ariel Jimmy kali ini. Tarno Rojek angkat bola. Kimin berpotong-potong terbaca. Angkong kali ini angkat bola tinggi. Angkong jadi sudut tendang. Satu upaya penyelamatan dari Bah Kadeng tadi gagal. Mendapatkan angka lagi-lagi di angka yang sama, sebelah sama. Sukro, sang setter. Tarno, berjuang kepada Rojek, angkat bola Teguh. Bekras, masih kandas. Bekras dari seorang Teguh. Bertambah kembali kali ini untuk Otto Brebu. Membalikkan keadaan 12-11. Sukro, lawan servis. Teguh yang dituju, Rojek angkat bola, Bah Kadeng keras, masih ada Jimmy, Sukro angkat bola tinggi berikan kepada Angkong, Angkong kembalikan sekulung budar dari gedak kerudukan ini Rojek, satu sambar dari Kimin, berhasil menemukan angka Kimin, untuk gedak kerudukan, 12 sama, Rojek, Ariel, gagal menerima satu servis dari Rojek tadi. Gedang kerudung menambahkan angka 13-12. Masih kembali Rojek. Jimmy angkat bola, Mael di sana. Masih berhasil Mael. Ada Bah Kadeng, Rojek angkat bola terlalu melebar. Masih mau dikembalikan kan? Nampaknya kan di sana melebar bola. Satu upaya pengembali dari Kadeng tadi mendapatkan angka untuk Otto Brebu 14. Tadi satu servis dari Bahno. Tarno perputaran bola Ariel. Upaya angkat bola kali ini Ain satu sebaran kali ini masih berhasil mendarat tepat di garis jari jatuh pertahanan. Gedang duduk 15-13. Menuju kepada Teguh, satu racikan kembali Rojek, angkat bola di sana, satu sambaran dari Mac masih mau diamankan. Angkat bola kali ini, satu back attack, berhasil diserang Jimmy. Mendapatkan angka 16-13. Masih Bano, Tarno, Rojek angkat bola, Max, masih ada Bano, angkat bola Jimmy di sana. Ariel terbaca oleh Tarno, kembali ke Dang Kedur. Di sana ada Kimi menjadi skuter, diamankan oleh Ariel. Kali ini kembali gedang kerudung satu racikan Rojek Kimin. Lagi-lagi masih mendapatkan. Ariel angkat bola tinggi. Bahno di sana kembalikan sebelum mendapatkan nomor saya. Kurang kuat. Bahno terkenal itu aja kodok tadi. Masih mendapatkan angka untuk gedang kerudung menjadi 14-16. Kimin lakukan servis menuju kepada Bahno. Satu racikan dari Sukur angkat bola tinggi. Dikembalikan saya jorek Angkong tadi. Rojek kali ini Tarno satu sambaran mengecoh blocking dari Otto Brebu. Tarno mendapatkan angka 15-16.
Gimin, menuju kepada Jimmy. Sukro angkat bola, Arif berputar bola terbaca. Masih ada Gimin lagi. Kali Sukro angkat tinggi, kasih umpan, main di sana, di blocking, masih ada Roje. Kali ini Mac angkat bola, berikan kepada Teguh, berputar bola terbaca oleh Jimmy. Oh, Tobrok. Kali ini angkat bola di sana, Mail menjadi eksekutor. Masih ada Gah Kadek, dikembalikan Gah Kadek gagal. Gagal dia. Masuk dong. Ina, kita lihat aja langsung. Masih Sutoria lagi. Masih Tobrok. Angkat bola Roje. Teguh di sana pressing saja. Kali ini angkat bola Sukro, berikan kepada Mail. Sang samaran Mail masih melebar. Kita saksikan kali ini Teguh. Tiba-tiba bola Teguh dapat servis. Masih ada Jimmy di sana. Sukro angkat bola, berikan kepada Jimmy. Sang samaran Jimmy masih nunggu. Dibendung kembali Jimmy menjadi eksekutor. Teguh kali ini dia di bidang Grodo. Bahkan masih ada Tengkong. Dan salah pengertian kali ini 17 sama berimbang kembali. Lawan servis Teguh tadi Sukro angkat bola, Mail masih mau diamankan. Teguh kembalikan Sukro benar tinggi dari Oto Group kali ini. Aril masih dikembalikan saja oleh Aril. Kali ini angkat bola di sana Pak Kadek. Ada main di sana satu pressing dari Jimmy masih mau diamankan. Roje. Satu angka kembali. 18-17. Ayo di. Masih main menuju Pak Kadeng. Lagi-lagi bola tertahan nampaknya kali ini. Dari Roje. Harus mendapatkan angka untuk bulan Oktober. 19-17. Teguh, Oje, Barade, masih ada Engkong, Mail, Jimmy, Tarno, Roje angkat bola, berikan bola, Max, Jumro tadi, Fall, overplay yang dilakukan oleh Arin, 18-19, masih Max. Menuju kepada Engkong, lanjutkan dari Sukro, berikan kepada Jimmy, sama-sama dari Jimmy kali ini berhasil menembus blocking dari Tarno, menambahkan angka menjadi 20-18. Kembali untuk Pesanggerahan yang unggul 2 angka atas Gedang Geluduk Wajah. Baik tadi, Teguh angkat bola, Gimin, masih ada Engkong, Sukro angkat bola, Bano, melebar Bano. Pertama kembali kali ini untuk Gedang Geluduk 19-20 masih menipiskan ketertinggalan. Tarno di sana ada main Sukro angkat bola. Engkong kali ini berhasil back attack dari serangan Engkong. 21-19. Max ada game di sana, dikembalikan saja oleh Mbah Kadeng. Pendapatan bola masih lagi namun masih berhasil kali ini Mbah Kadeng menambahkan angka untuk menyebaskan ketertinggalan 20-21. Mbah Kadeng melakukan servis. Kali ini angka bola di sana Sukro berikan kepada Engkong keras. Satu spek keras dari Engkong. Berhasil kembali menambahkan angka semakin dekat dengan game point. Hanya butuh 3 angka saja. Sukro menuju kepada Teguh. Angkat bola Roje, berikan kepada Kimin kali ini. Terbaca oleh Jimmy, angkat bola Engkong, berikan kepada Mail di sana, kembalikan bola. Kali ini Roje kembali, Kimin, sambar Kimin. Spek keras menyilang dari Kimin. Berhasil mendapatkan bola di jantung pertahanan Otobrok. 21, masih satu angka tertinggal, satu angka yang akan dikejar. Alin, lagi-lagi passing kurang akurat dari Alin tadi. 22 sama. Project sang center muda biarkan kali ini Engkong. 23 lastu untuk Otobrem, hanya betul 2 angka saja, masih menjaga keunggulan Otobrem. Bahno lakukan servis menuju kepada Teguh, kali ini racikan kembali dari Project, berikan kepada Matt, terbaca oleh Bahno. Di sana ada upaya untuk kembalikan bola namun sayang gagal. Gedang Geluduk menambahkan 1 angka. Yus yang pertama, 23 sama. Kedudukan masih berimbang. Kimin, lakukan servis kali ini. Angkat bola di sana.
satu sambaran masih ada gini. Namun sayang kali ini upaya satu pengembalian dari Gimin tadi gagal. Match point kali ini untuk Otobro. Hanya butuh satu angka saja Otobro. Rojek, Max, masih ada Pano di kembalikan main. Kembali dari Rojek, angkat bola, berikan bola, taruh ospek keras. Masih ada Pano di kembalikan main, Arigan. Otobro berhasil mengembalikan si kulit bundar, mendapatkan angka dan mengakhiri pertandingan di set yang pertama. Untuk Grup Sanggra 1-0. Nomor 12 laris namanya. Apa yang subscribe mas ya? Itu sama-sama dari Jimmy. Bekeras dari Jimmy tadi. Subscribe saya belum B. Jadi monetize lima ribu jam kan. Frigo kembali. Cuma bola Frigo dapat serve. Frigo kembali dapat serve. Rojek kali ini angkat bola. Satu sama masih ada Jimmy. Sukro angkat bola kali ini. Bahno di sana. Ditinggi saja. Jimmy masih ada Bahno. Dikembalikan saja oleh Jimmy. Satu racikan dengan Dangro untuk mendapatkan bola terbaca. Oleh Frigo angkat bola Sukro. Main back attack. Terbaca namun sayang. Kali ini dikembalikan saja. Lagi lagi jadi untuk kembali angkat bola berikan bola. Masih jauh melebar. Satu angka yang pertama kurang dari Batu Koto menjadi 1-0, satu sama. Dangro 28 set. Bagadeng tadi, Karin angkat bola di sana Bahno. Kepetan bola terbaca oleh Bagadeng. Rojek angkat bola. Gol masih tadi. Saya opening bola yang melebar. Sudah dijangkau. Untuk 2-1. Menang jinam nih. Karena biada. Angkat bola di sana, sebesaran masih diamankan. Sukro tadi. Namun sayang, nampaknya double sebuah ditolong oleh Sukro. Lagi-lagi masih di angka yang sama, dua sama. Kedudukan kembali kali ini berimbang di set yang ke dua. Lakukan servis. Frigo yang dituju kali ini angkat bola di sana berikan kepada Jimmy Bekete. Masih gagal Jimmy. Mendapatkan angka kembali itu gedang Rodo menjadi 3-2. Kembali ke unggul satu angka. Tanggal lolosnya udah pernah. Rojek masih ada main di sana. Angkat bola. Engkau kemudian sekali benar gagal kali ini. Upaya serangan dari Otobro mendapatkan angka tentunya untuk Gedang Glodo 4-2. Dua angka masih tertinggal kali ini Gedang Glodo. Satu sabaran masih berhasil dari Otobro kali ini mendapatkan angka menjadi 3-4. Satu angka yang akan dikejar oleh Otobro untuk menyamakan kedudukan. Sukro masih sedikit kecelah pengertian dua pemain dari kita beruntung. Otobro untuk mendapatkan angka menjadi 4 sama. Pada Ustaz Maju Pak Ustaz Soleh gak gelem. Lagi-lagi kedudukan berimbang. Apa enak jadi. Sukro kembali dapat servis. Di sana ada Pak Adeng. Berikan sesambaran kali ini. Dari Kimin masih mau dipaca Jimmy yang lebih terpuluh. Kali ini angkat bola Rojek di sana. Berikan kepada Max. Terlepas oleh Jimmy. Sukro angkat bola. Lanjutkan berikan kepada Kom. Gagal lagi. Satu angka kembali. Untuk Gedang Glodo 5-4. Kali ini dari Otobro Bahno penempatan bola masih mau dikembalikan Jimmy. Sukro kali ini Mail masih ada bakal yang bisa diselamatkan sebelum benar Teguh kali ini akan boleh bisa diberikan kepada Bahno satu upaya masih dari Gedang Glodo kali ini Tarmos back keras melebar satu angka kembali untuk Otobro 5 sama. Bahno lakukan servis kali ini Bahno. Kali ini angkat bola di sana Rojek berikan kepada Max. Terbaca masih ada Mail. Mail kali ini berhasil Mail mendapatkan para pemain dari Gedang Glodo. Mendapatkan angka keunggulan untuk Otobro kali ini 6-5. Masih Otobro. Beri juga pada Tarno. Kali ini angkat bola Rojek berikan kepada Teguh. Selesai sama Teguh masih melebar 7-5. Bahno lagi angkat bola ke servis Bahno kali ini main mendapatkan angka menjadi 8-5. 3 angka masih kembali unggul anak-anak Otobro
Project angkat bola. Darno masih kembali melebar sepeda dari pemain di dalam dulu. 95 4 angka masih memimpin. Bano menuju kepada Darno. Bacikan kembali Project angkat bola di sana. Tambah satu sepeda keras. Balik bisa. Gagal di blok yang kali ini. Oleh untuk berapa? Kedang Kedok masih mendapatkan angka 69. Teguh kali ini sudah bersiap di sana. Teguh. Bano dan tempatnya kali ini harus menunggu peluit. Lawan servis kalian Teguh masih ada sini. Sukro Friko kali ini akan mulai di sana. Masih gagal nampaknya kali ini satu strategi serangan dari bidang kelompok 10-6. Masih kembali 4 langkah memimpin. Akan mulai di sana. Project satu spek keras. Masih gagal kali ini anak-anak autodrom. Merupakan angka tentunya untuk Gedang Geluduk menjadi 7-10. 7-10 kedudukan masih tertinggal 3 angka Gedang Geluduk atas Utubrum. Kali ini dari Engkong menuju kepada Sukro. Sabra dari Pak Elkali masih mau diamankan. Angkat bola di sana. Bah, Kadeng tadi masih gagal Pak Kadeng. Utubrum merupakan angka 11-7. Masih dari Utubrum. Mael angkat bola ke servis kali ini. Lebar. Satu angka untuk Gedang Geluduk. 8-11. Darno lakukan servis. Bano tadi masih gagal dilakukan oleh pemain senior. Bano, Darno lakukan servis dari Darno. Dicoba pada Kong. Racikan dari Sukro angkat bola berikan kepada Jimmy. Dan lagi-lagi masih melebar. 10-11. Satu angka tipis tertinggal Gedang Geluduk atas Utubrum. Kali ini Engkong masih ada di sana. Rojek angkat bola berikan kepada Sabar masih ada Engkong. Sukro berikan kepada Jimmy. Jimmy kali ini tinju saja masih ada tepuk. Angkat bola. Satu usaha dari Gimin nampaknya kali ini. Berhasil Gimin menambahkan angka untuk menyamakan kedudukan sebelah sama. Masih kedudukan berimbang. Tarno lakukan servis. Berisik kepada Jimmy. Sukro angkat bola kali ini. Engkong perempatan bola terbaca oleh Teguh. Angkat bola Rojek. Back attack dari Mac. Masih ada Main angkat bola kembali kali ini. Jimmy blessing saya. Satu sambaran dari Jimmy kali ini berhasil. Lagi-lagi masih menjaga keunggulan 12-11. Friko sudah bersiap. Lakukan servis kali ini Friko. Hari ini angkat bola Rojek bisa diberikan kepada Gimin tadi masih mudah menekan angkat bola serangan balik. Lagi-lagi Jimmy kali ini terbaca masih ada Gimin. Bahno angkat bola kali ini. Bahno Engkong spek keras tak mampu diamankan. Back attack dari seorang Engkong oleh Teguh tadi. Utubrum masih menempatkan angka 13-11. Teguh Rojek kali ini bakari boy masih melebar Pak Kadeng. Satu angka kembali untuk Utubrum 14-11. Friko pemain muda dari Utubrum kali ini melakukan serve. Berjuga berat ke desa kali ini. Satu racikan dari Rojek masih dari Utubrum kali ini pendapatan bola dari Jimmy tadi masih mau dikembalikan. Engkong Utubrum Bano saja dari seorang pemain yang berpengalaman. Tubuh Utubrum kali ini kembali berhasil menurunkan satu angka mampu mengelabui para pemain dari Gedang Geluduk 15-11. Friko lakukan siapa kali ini Friko menuju kepada Teguh. Lagi-lagi Rojek di sana masih ada Kong. Satu penempatan bola Sukro masih ada Gimin kali ini sektor tengah yang dituju. Angkat bola Jimmy Nabi Tukulu amankan saja. Namun sayang kali ini satu passing dari seorang Tarno tak mengarah pada rekan-rekannya sehingga harus menambahkan angka kembali untuk Utubrum 16-11. Friko
lakukan servis tinggi bola menuju kepada Tarno, angkat bola di sana, berikan kepada Kimin, sama-sama dengan Kimin, masih boleh diamankan Siko, kali ini angkat bola, sabar-sabaran, Angkong tadi, menuju kepada Toko, kali ini angkat bola di sana, berikan kepada Jimmy, satu amankan, kali dua cek, satu serangan, Kimin lagi, namun sayang, kandas kali ini dari Kimin, 17, 11, 6 angka tertinggal. Rico lakukan servis. Kali ini angkat bola di sana dikembalikan saja oleh Kimin, menuju kepada Mail. Satu lagi kan dari Sugo mereka pada Angkong. Masih ada Tuku. Bakadeng Tarno. Aman kena depan kali ini angkat bola di sana ada Jimmy dapat 10 dan di sana. Satu sabaran dari Jimmy yang sempat membentur bibir net dan kali ini upaya penyelamatan dari kaki seorang Teguh gagal. Menambahkan angka kembali untuk keunggulan Oto Brem 18-11. Masih dari Oto Brem, Rico lakukan servis. Berujung kepada Teguh di sana, kali ini angkat bola. Rocek berikan kepada Kimi tadi. Masih menambahkan angka, masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan 12-18. Kali ini Mbah Kadeng 8 servis. Tepatnya 1. Hai. Pergantian pemain. Bakadeng. Angkat bola di sana. Umpan kali ini. Satu sambaran dari Rico masih jam lebar. Merupakan angka kembali untuk anak-anak. Bidang dulu 13-18. Masih dari kedai dulu. Berarti angkat bola di sana. Berikan kepada Bano. Satu sambaran Bano kali ini. Menambahkan angka menjadi 19-13. Jimmy sudah bersiap dengan Jimmy lakukan servis. Dari Oto Brem menuju Bakadeng. Angkat bola di sana. Kimin satu sambaran. Masih mau diamankan kali ini. Angkat bola Bano. Satu blessing dari Bano. Masih mau diamankan kali ini. Rojek angkat bola. Satu sambaran tangan kidal. Dan kali ini harus berseru dari seorang Jimmy. Dalam menyelamatkan jantung pertahanan namun sayang kurang sempurna, kurang akurat. Saya harus mendapatkan angka kembali kali ini untuk anak-anak Gedang Lodo. Masih ada main di sana. Angkat bola berikan kepada Ai. Satu spekulan dari Angkong. Masih. Tato tadi. Pemain yang baru dimasukkan oleh pelatih dari Oto Brem. Tato angkat bola. Satu sambaran dari Jimmy. Lagi-lagi mengetek dari seorang Jimmy. Pemain berpengalaman. 21-14. Angkat bola di sana, tegus back keras masih melebar. Menambahkan angka kembali kali untuk Oto Brem 22 semakin dekat dengan game point. Hanya butuh 3 angka saja untuk mengakhiri pertandingan di set yang kedua. Kembali di sana ada Tano Rojek angkat bola berikan kepada Max. Ada Tato, Jimmy angkat bola tinggi kali ini Teguh dan di sana ruang kosong ditinggalkan oleh penghuninya. Penghuninya mudik. Masih dari Gedang Lodo tadi mendapatkan angka menjadi 15-22. Angkat bola di sana Maelo, masih ada Bakadeng angkat bola di sana Tarno presisi saja. Masih ada Jimmy angkat bola berikan kepada Angkong. Masih mau diamankan kembali kali ini Bakadeng terbaca Angkong angkat bola kali ini Jimmy presisi saja pendapatan bola dan sukses satu upaya dari seorang Jimmy. Last two. 2 angka saja yang dibutuhkan oleh Oto Brem untuk mendapatkan untuk memenangkan pertandingan set yang kedua. Ai Angkong kali ini masih mampu menghentikan laju serang. Match point kali ini Oto Brem hanya butuh 1 angka saja untuk mengakhiri di set yang kedua. Angkat bola kali ini masih ada Mac. Di sana ada Rico, perempatan bola, Teguh, Rojek angkat bola, kali ini 1. Masih mau diamankan, atau Angkong, dan akhirnya menyudahi pertandingan set yang kedua. Oto Brem berhasil berubah kedudukan menjadi 2-0.